Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk kes Casino Forest City, Mahkamah Arah Cikgu Bat tutup mulut. Johor Bahru, Mahkamah Tinggi hari ini mengeluarkan perintah larangan bersuara terhadap ahli jawatan kuasa penerangan bersatu Badrul Hisham Syahrin atau Cikgu Bat daripada mengeluarkan sebarang kenyataan atau komen berhubung kes kasino di Forest City Iskandar Putri yang dihadapinya. Hakim Dato' Abu Bakar Qatar membuat keputusan untuk mengeluarkan perintah itu selepas membenarkan permohonan pendakwaan untuk menyemak keputusan Mahkamah Session yang menolak permohonan perintah sama sebelum ini. Abu Bakar memutuskan demikian selepas mendapati perintah yang ditolak Hakim Mahkamah Session itu gagal menimbangkan keseluruhan senario kes membabitkan responden. Responden telah pun dituduh atas dua kesalahan yang berasingan di Mahkamah Session Kuala Lumpur membabitkan kes hasutan dan fitnah terhadap Yang di-Pertuan Agong. Abu Bakar berkata sekiranya perintah larangan bersuara tidak diberikan, kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara tidak wajar untuk mencemar duli bagi menjawab isu-isu yang ditimbulkan dalam media sosial. Responden pun telah diberi jaminan bagi kes-kes di Mahkamah Session Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Dalam keadaan ini, responden bebas untuk menggunakan media sosial untuk membuat hantaran atau komen-komen berkaitan kes ini. Mahkamah berpendapat perkara 10 Perlembagaan Persekutuan yang memberikan kebebasan kepada responden untuk bersuara bukannya hak yang mutlak. Hak bersuara ini tertakluk kepada sekatan undang-undang. Responden tidak perlu menggunakan media sosial untuk mempertahankan haknya atas pertuduhan yang dihadapi. Responden akan mendapat perbicaraan yang adil sebagaimana yang dijamin dalam perkara 5-1 Perlembagaan Persekutuan. Responden turut diwakili oleh seorang peguam yang berpengalaman dan kompeten, kata hakim ketika membacakan keputusannya hari ini. Abu Bakar berkata berdasarkan alasan-alasan berkenaan Mahkamah Tinggi ini menggunakan kuasa semakan yang akan mengenepikan perintah penolakan larangan bersuara oleh Mahkamah Session sebelum ini. Mahkamah ini mengeluarkan perintah larangan bersuara gag order ke atas responden, ejen serta sesiapa wakil daripada apa-apa hantaran atau komen di media sosial berkaitan kes ini sehingga perbicaraan diselesaikan. Bagaimanapun Cikgu Bat 45 mengaku tidak bersalah, sejurus pertuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Hakim Rizdah Rosli. Hakim turut dilaporkan menolak cadangan perintah larangan dimohon dengan alasan pihak pendakwaan gagal mengemukakan bukti atau affidavit secara bertulis bagi menunjukkan Cikgu Bat atau pihak berkaitan untuk menjejaskan keadilan perbicaraan.